Kalian sudah pindah rumah baru? Sudah, Mbak. Sudah, Mbak. Bagus. Sesudah ini, kita ke pancuran Rupa Rewono untuk membasuh muka kalian. Sekarang mundurlah. Balikkan badan kalian. Mereka bersorak gembira menyambut kedatangan kalian kembali kemari. Ayo, lambaikan tangan kalian. Seperti yang sudah, 10 di antara mereka akan menjadi penjaga dan pengawal kalian yang setia. Iya, Mbah. Iya, Mbah. Iya. Seperti yang pernah kalian lakukan, kalian harus nyepi di sini selama 7 hari 7 malam. Dan makanlah sebanyak-banyaknya pisang yang sengaja disediakan untuk kalian. Lalu, masukkan kulit pisang ke dalam tas. Karena kulit pisang itulah yang akan menjadi lembaran uang yang akan menjadi kekayaan kalian. Kalian paham? Iya, Mbah. Kami paham. Bagus. Sudah saatnya aku keluar. Pintu gua akan ditutup kembali. Dan akan dibuka setelah hari ke-7. Paham? Paham, Mbah. Paham, Mbah. Sampai nanti. Iya, Mbah. Tidak, Yang Mulia. Ketahuilah, aku sangat tertarik dengan Ningsih, istri Yang Tuan Widodo itu. Bagaimana menurutmu, Kuncen Buyut? Yang Mulia, siapapun yang sudah masuk keraton Gua Siluman Monyet Merah, dia sudah menjadi hamba dan penganut Yang Mulia. Oleh karena itu, saya serahkan Ningsih kepada Yang Mulia. Bagus, bagus. Artinya rezeki kalian lebih bagus daripada yang kemarin.
berbahagialah. Dan sekarang kalian boleh pulang. Dalam perjalanan nanti seperti biasanya, kulit-kulit pisang itu akan berubah menjadi lembaran-lembaran buah yang akan menjadi kekayaan kalian. Pulanglah. Ya Mbah, kami akan pulang. Tapi sebelumnya tolong jawab pertanyaan saya. Apa itu? Kalau dulu yang menjadi korbannya anak pertama kami Yono, sekarang selanjutnya siapa lagi Mbah? Kami berdua tidak mau kalau selanjutnya anak kami Yanti yang akan menjadi korbannya. Tidak. Raja Siluman Monyet Merah tidak akan mengambil anak kedua kalian. Tapi beliau akan mengambil anak ketiga kalian. Anak ketiga, Mbah? Ya, anak ketiga. Tapi kan kami gak punya anak ketiga, Mbah. Nanti kalian akan punya. Tenang saja. Sekarang cepat kalian pulang. Cepat hitung uang kalian yang sudah melimpah ruah. Iya, Mbah. Oh, iya, Mbah. Ayo, Mas. Ayo. Pelan-pelan. Permisi, Mbah. Permisi, Mbah. Awas, Neng. Pelan-pelan. Awas, Neng. Pelan-pelan, Neng. Wah, berat, ya, berat juga, Neng. Awas, Neng. Kamu mau liburan keliling dunia juga gak apa-apa, Neng. Sini, sini, keluar sini. Pasti sekarang sudah jadi uang. Pasti, Neng. Satu, dua, tiga. Uang, Mas. Banyak sekali. Ya, lebih banyak dari dulu. Betul, Neng. Betul, apa kata kamu, Neng? Kalau begitu, kita bisa mengikuti jejak Mas Herman dan Neti untuk buka cabang di kota lain. Iya, kita kaya lagi.